Assalamualaikum semua. Ahmad Jan TV bertemu lagi. Okey. Di kanan dan di kiri saya ni rata-rata dah tahu apa model kereta ni. Ini ialah BMW G20 model. Tapi kenapa saya bawa dua kereta bukan satu kereta macam biasa-biasa saya review sebelum ni? Sebab di yang kanan kereta saya ni, sebelah saya ni ada kelainan. So tengok video ni sampai habis. Jom saya ungkai satu persatu. Okey, di belakang saya ni untuk unit ni, kereta ni adalah BMW G20 320i. Okey, 320i. Cc dia 2000cc, turbo charge juga. So, kita tengok untuk ruangan belakang dia, please. Ini spek yang sport. Berwarna putih, Japan spec. Kita ada tahun 2019, kita ada tahun 2020 untuk unit G20 ini. 320i M Sport version. Okey, yang ini technical spec dia, dia horsepower dia 184 horsepower. 0 to 100 dia boleh pergi selama 7.1 second. 8 speed. 2000cc turbo. Okey guys, kereta ni dia punya torque setinggi 300 Newton metric. So yang dia punya abang angkat dia inilah dia 330i M Sport juga tahun 2019 saja. Tahun 2020 pun kita ada. Kat sini saya letakkan sampel. Memang rupa luaran dia lebih kurang sama, tapi technical spec dia jauh berbeza. Sebab apa? Yang 320i dia punya horsepower 184 horsepower. Tetapi kalau 330i walaupun 2000cc turbocharged, dia punya horsepower setinggi 258 horsepower. Jauh berapa banyak ekor kuda tu, lebih daripada 320i. Tu dia, dia tetap 8 speed, tetap 2000cc juga. Ni 0 to 100 dia boleh pergi selama 5.8 second saja guys. So memang laju. And then body dia kecil, bersaiz M, tapi dia punya engine powerful. M Sport version juga, Japan spec juga. Okey. Dua-dua saya bawakan warna putih supaya hanya jauh hari mengenal manikam kata orang tu. Sama ada warna untuk relax boleh ambil 320i. Kalau untuk performance sikit driving boleh ambil 330i. Dua-dua M Sport, dua-dua Japan spec. Okey. So mari sini. Rim dia ni ada yang rim seakan spok macam ni, tapi ada juga rim yang bentuk dia lain sebab ini adalah unit recon. So unit per unit recon untuk pengetahuan anda, tak semuanya sama. Cuma dia punya model sama, dia punya jajan dia berbeza. Dia punya lampu sama. Rim ni sama dengan rim 320i. Okey. Okey. Dua-dua headlamp dia is LED punya headlamp, lebih jelas daripada version model lama iaitu F30 dia punya abang. Dua-dua kereta dah start, alih-alih wiper pula. Ni terpanjat saya. Dua-dua kereta tengah idling. Okey. Ada unit yang ada 4 kamera, ada unit yang tak ada 4 kamera. So kat situ nanti perbezaan harga nanti saya akan cerita dalam ruangan saya punya description. And then macam biasa dia ada pre-crash radar, and then dia dua-dua ada attentive assistant. Basically dalam dia lebih kurang sama guys. Sorry hujan dan nak turun lebat ni, buat cepat sikit. Dua-dua ada LCD meter display dengan touchscreen punya head unit. Bila M Sport dia mesti ada leather seat, electric memory seat, okay, auto cruise, pedal shift dan steering M Sport. Kita tengok bahagian ruangan belakang, ini untuk 330i. Dia punya benang bersulamkan biru. Kita tengok pula 320i. Saling tak tumpah, sama. Dalam dia benang warna biru juga, M Sport, electric memory seat. Dia ada LCD meter dan dia ada touch screen punya head unit. Dia sama. So last but not least,
selamat berpuasa pada anda semua. So hari ni adalah 5 bulan 3. Kita buat video ringkas sebab cuaca pun dah hujan, kameraman pun dah basah. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum, Ahmad Jah TV. Bye bye.